kaget belanja persiapan umroh habis 30 juta rupiah. Ayu Ting Ting menuai banyak pujian. Niatnya untuk melakukan umroh mendapatkan tanggapan positif dari netizen, terutama para Ayu Ting Ting lovers. Umroh atau biasa disebut haji kecil, adalah kegiatan ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan beberapa ritual di kota suci Mekah, khususnya Masjidil Haram. Ayu Ting Ting baru saja mengumumkan kepada publik bahwa dirinya akan pergi umroh melalui video blog vlog terbaru di kanal YouTube pribadinya yang diunggah Senin tanggal 18 September tahun 2022. Hai guys, jadi hari ini kita mau packing umroh, tutur Ayu dalam vlog tersebut sambil mengeluarkan koper. Dari kemarin tuh aku nggak bercerita ke semua orang kalau aku mau umroh sih, soalnya aku juga nggak tahu jadi umroh atau enggak. Ternyata jadi, kata Ibunda Bilqis Humairah Rozak itu. Saat akan mulai mengemas barang-barangnya, Ayu terlihat lelah dan sedikit mengeluh. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya butuh kelengkapan umroh biar dalam 2 minggu ke depan bisa fokus ke bacaan-bacaan umroh. Sebab, sebelum packing, Ayu terlihat sedang melakukan promosi di restoran The Halu Cafe. Di sana, ia terlihat sibuk mempromosikan menu handalan The Halu Cafe sembari menyapa penggemar dan ikut melayani pelanggan. Adapun Ayu Ting Ting melakukan packing untuk umroh di kawasan Jakarta Pusat. Ia melakukannya tidak sendiri karena ditemani ibunya Umi Kalsum dan beberapa pembantunya. Dalam beberapa potret yang dibagikan, terungkap bahwa ternyata Ayu Ting Ting juga mengajak Umi Kalsum ibundanya serta 2 pembantunya. Mereka kerap menunjukkan potret keakraban di rumah maupun di saat syuting. Memang, sepanjang video tersebut tidak terlihat Haji Rozak yang mendampingi Ayu saat sedang packing untuk umroh. Saat sedang mengemas barang-barang, seorang pembantu Ayu Ting Ting terlihat mengeluarkan barang-barang belanjaan untuk keperluan Ayu, seperti mukena, celana, baju, masker, tempat pakaian kotor, tempat sepatu, dan lain-lain. Penasaran dengan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk belanja kebutuhan umroh, Ayu pun menanyakan hal itu kepada pembantunya. Sembari mengemas barang-barang, Ayu juga menyempatkan diri untuk makan bersama. Belum ada informasi kapan Ayu Ting Ting akan menjalankan umroh. Namun, dilihat dari unggahan vlog di kanal YouTube pribadinya serta persiapan yang dilakukan, ada kemungkinan Ayu Ting Ting akan umroh dalam waktu dekat.